Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian lur. Ini kita mau membahas tentang dulur-dulur PSHT yang ada di Bojonegoro. Ini dulur PSHT tepatnya ada di Kanor. Ini tadi malam atau kemarin malam dikeroyok sama oknum pagar rusa. Ini kejadiannya masih simpang siur, belum pasti kejadiannya. Kita bacakan. Tak kasih info awal lur, untuk sementara jangan menebar isu yang belum pasti. Kejadian semalam setelah saksi dimintai keterangan, almarhum Mas Andre dan kawan-kawan jumlah 12 orang sedang foto-foto di jembatan Karim. Lalu diduga dikejar anggota PN sekitar 25 orang. Saat pengejaran 10 orang berbelok menuju tempat latihan dekat jembatan Karim. Almarhum Andre dan satu orang lainnya paling depan tidak tahu kalau temannya berbelok. Almarhum Andre lalu menabrak portal hingga jatuh di got. Sementara keterangan saksi, tidak ada unsur pengeroyokan. Setelah terjatuh hanya diteriaki syukur bongko wae. Setelah itu rombongan yang diduga PN meninggalkan almarhum Andre dan satu orang yang selamat hanya luka-luka ringan saat terjatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian lur.